Sakit yang kamu rasakan sekarang akan kamu tertawakan saat kamu jatuh cinta lagi. Kamu tidak kehilangannya, hanya saja cara Tuhan menukar sesuatu yang indah adalah membiarkan yang buruk pergi. Patah hati akan mengajarimu bersabar dan bersyukur atas apa yang masih kamu miliki. Puncak tertinggi menerima patah hati adalah keikhlasan, membiarkan dia bahagia dengan orang lain. Apa yang ingin pergi, lepaskan. Apa yang telah hilang, relakan. Jangan memaksa bertahan, karena itu akan memberimu rasa sakit. Cinta tidak pernah hilang, hanya saja kamu salah mencintai dan memberi hati. Jadikan pelajaran untuk mencintai orang yang nanti tulus mencintaimu. Tidak mengapa kamu kehilangannya, namun jangan pernah terima dia kembali saat dia salah mencintai seseorang.